HUT TNI ke-78 Kodim 0602 Serang melakukan sejumlah rangkaian acara, salah satunya dengan meresmikan Monumen Perjuangan yang terletak di Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Monumen sejarah perjuangan ini menjadi salah satu saksi sejarah besar prajurit TNI di Banten. Tepat di area monumen merupakan tempat banyak prajurit yang gugur mempertahankan NKRI dari serangan Belanda. Tempat tersebut juga dijadikan lokasi musyawarah dan pertemuan warga dan TNI. Lama terbengkalai, akhirnya monumen tersebut diresmikan bertepatan dengan perayaan HUT TNI ke-78. Untuk ke depan, kami sebagai generasi muda TNI berharap TNI akan semakin kuat, akan semakin dekat dengan rakyat, sehingga akan semakin efektif dalam membantu pembangunan negara kita ini. Ia juga berharap di HUT TNI ke-78 semakin solid dalam menjaga keutuhan NKRI. Aril Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.